Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dan ucapkan alhamdulillah kepada Allah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan ucapkan Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat sore sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah yang sakit dalam penyakitnya. Semoga kita semua selalu dipanjangkan umur kita bitaatillah wa bitaati Rasulillah. Disehatkan badan kita, dilimpahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah sahabatku, di kesempatan kali ini saya baru datang. Dan sahabat Ummu Muhammad, aku lihat dari tadi ada ibu-ibu yang mungkin dia lagi kebingungan ya. Tetapi karena Umi tidak bisa masuk ke area sini karena di pagar ya. Dan sekarang coba Umi mau mendekati beliau. Udah sangat sepuh sekali. Gak tahu dari mana. Kenapa Bu? Kenapa? امشي يا ابوي من هنا ارجع من هنا يلا كنابا ابو يلا حجي روح من هنا سني كبار كلوار حجي وين رايح سني تعالي انت معاه انت معاها شوف شوف يا يا لا انت هنا بس انا معلوم يا سلام دقيقه اسمعي kasih bu ya kita mau ikut dia tolong mak ya kami ini bertiga iya bertiga oh ya Allah dari tadi kami nak apa naik taksi tadi itu oh, naik taksi iya dianya tuh jalan kaki kan agak dekat kalau jalan kaki kok bisa naik taksi gimana naik taksi di Solo naik taksi kami tidak kuat jalan astagfirullahalazim itu kawan-kawan jalan mau ke Masjidil Haram naik taksi gimana teman dari depan hotel oh ya barusan saya udah hubungan sama Mitoifnya barusan udah ngebel katanya beliau nunggunya di sana tapi kenapa ibu naik taksi padahal deket kalau ke Masjidil Haram naik taksi siapa ini sakit kaki nggak sehat badan anonya itu ustadznya oh ayo ayo karena ya kecapean Allah. Gitu loh dari kemarin kan padahal deket banget itu hotelnya kan seharusnya memang ini tadi aku pulangnya siang tuh jalan juga cuman kasihan ini ngawani ini naik taksi tidak. Diturunin di sana iya diturunnya oh diturunin di ini Raza ya Allah nggak ngerti arahnya kan jauh nggak masih naik jauh ya iya jauh jauh tapi insya Allah nanti diberikan kemudahan ya. Ya Allah sabar sabar nge. Tapi tadi waktu naik taksi sama Ustaz ya disuruh itu supirnya suruh Ustaznya. Oh. Suruh ketiga naik taksi aja biar cepat katanya. Oh. Oh iya. Terima kasih Bu. Iya sama-sama sabar nge Bu nge. Dari mana? Iya iya alhamdulillah. Dari Jawa. Jambi, Jambi. Oh saking Jambi. Oh dari Jambi. Asli ya, Jambi. Aslinya Jawa. Jawa. Jadi sakit Jawi. Ya, dari anu Jambi kan. Ibu bisa turun sini enggak, Ibu? Bisa. Bisa pelan-pelan bisa. Ya. Ya bisa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya sahabatku berarti ya. Berarti benar ini Ibu membutuhkan bantuan ya karena tadi askar itu kan sibuk gitu di situ lagi maksudnya tugasnya di situ jadi nggak mungkin mereka itu mau ngantar ke sana sahabat Umi Muhammad pelan-pelan ya Bu ya duduk nah kami ketemu anak tadi bayar taksinya berapa dibayarin sama itunya
sama Pak Ustadz. Ya, Ustadz. Ya Allah, kasihan ya Allah ibu. Ini kepengen ke masjid. Kaki nih. Ya. Ini malah tak sehat yang dua ini. Ya Allah. Batuk demam. Alhamdulillah. Ya, ya. Untung kami ketemu sama. Iya, ujian ya. Iya, ujian. Terima kasih. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Ya Allah, ini semua ujian Allah ya. Yeah. Alhamdulillah, ibu terima berarti Allah masih sayang sama ibu ya. Alhamdulillah. Yeah, yeah. Gak usah disesali, ibu kalian semua mendapatkan ujian dari Allah berarti kan Allah masih sayang sama yeah. ibu ya. Yeah, yeah. Ingat sama ibu. Di sini ibu petik hikmahnya aja ya. Yeah. Ya alhamdulillah. Untuk yeah. lebih hati-hati lagi. Hati, ya. Ya, jangan naik taksi wes lah. Mending yeah, jalan yeah, yeah. kaki sebentar-sebentar sama siapa kek yang udah lain kenal. Lain kali ya, nggak mau lah kalau kayak gini nggak sih, sama lepas sendiri. Yang oh, tadi kok berani? Ya, kan... Karena taksinya bilang nanti diturunin yeah. di sini, gitu. Mungkin mungkin ya, Allah wa'ala mungkin disuruh diturunin di Ajiat kayaknya, mungkin, Ajiat. Ya. Jadi gak kan tahu. Dekat ke Masjidil Haram, soalnya kita ini kan jauh gak, banget barusan. Nggak bisa nganu, nggak bisa bicaranya gitu loh. Iya. Yeah. Indonesia kan... nasional. Oh, iya. Nggih, nggih. Ayo, mau jalan? Tadi pagi lah sudah ini suaminya ini. Ya ini apa? Kesesat. Naik taksi bayar katanya 3 real. Bayar itu apa? Nah, apa dengan kawannya tuh 4 real apa 40 real? Oh, 40 warna, mungkin. Susuknya 60. Oh, 60. Oh, iya 40. 40. Enggak dikasihnya terus lepas dia. Hah? Bilang deh. Astagfirullahalazim. 100 rial mungkin ya. Iya, ngasihnya 100 rial. Astagfirullah ya Allah. Katanya kan aturan kan 60. Iya, pulangannya. Mau dikembaliin gitu. Heeh. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, alhamdulillah ya Bu ya. Mana jauh lagi? Sini sini. Sama iya. Alhamdulillah ya Bu, Ibu hati-hati. Barusan bayarnya nggak tahu berapa ya? Tadi. Ini udah dibayar sama ini yeah. ustaznya sih. Yeah. Cuman ya itu nggak tahu arah kita. Iya iya. Nggak apa-apa. Kenalkan, saya di sini Umi Muhammad. Oh, dari Umi Muhammad. Iya, yeah. yang suka nolong di Masjid Jawa. Iya iya. Dari Jawa Barat. Iya. Lah ini Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Sunda. Ya. Oh ya ampun. Oh ya ampun ibu. Ibu Abi dari Pangandaran. Uhun. Ya Allah, alhamdulillah nyabunya. Sehat ibu. Alhamdulillah. Karena tinggal di sini ya? Iya. Sekolah. Kuliah. Enggak. Namanya Sinten, namanya siapa? Wati. Ibu. Sukimah. Ibu. Sophia. Sophia. Oh, uhun. Iya polisi barusan mau nolong cuma beliau kan lagi tugas di situ iya, terus bisa, melihat saya ya melihat saya katanya kamu dari mana gitu kata saya bisa bahasanya gitu oh ya udah beneran kayak gitu kata pak polisinya bilang gitu katanya ya udah tadi dia mau cari saya cari Indonesia oh, Jokowi iya. ya Jokowi ya oh iya pantesan tadi katanya saya nggak bisa bicaranya gitu. Ini tolong dong, gitu kata Pak Polnya. Iya. Tadi nggak sempat saya rekam juga kan sahabat Umi Muhammad karena ada Pak Polisi di situ. Jadi saya memaklumi untuk situasi dan kondisi di situ. Ya lagi pula kan kita baru. Enggih, enggih. Ya, baru ini lah. Iya nggak apa-apa. Udah berapa hari? Sudah 4 hari kan? 4 hari. Oh 4 hari, iya. Emang di satu kamar nggak ada yang muda Bu? Ada. Ya Allah, alhamdulillah. Rumah yang itu agak muda, sehat jalan kan? Yang itu jalan tadi ada orang berapa, 6 apa berapa? Iya. Tapi dia sendiri. Iya masih banyak. Banyak. Kami 3 orang, 34. Kita yang 3 orang ini. Oh, yang 34 semuanya. Semua 34 laki perempuan. Cuman yang perempuan itu cuma berapa ya? 15. Perempuannya 20. 20 kan 17 perempuannya. Iya sabar. 17. Iya. Itu semuanya, Ma. Alhamdulillah. Semua kita lagi. Ya Allah, alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah ketolong sama Alhamdulillah. Siapa tadi namanya? Umi Muhammad. Umi Muhammad. Iya. Ibu ingat enggak kalau selesai sa'i itu di sana? Ya kemarin. Kemarin di sana. Kami enggak ada. Nenek tadi kepada nenek di situ kemarin selesai.
Iya. Selalu nunggu di situ kan nenek kan pakai roda. Oh iya benar, benar di situ. Iya. Terus kalau tadi sudah selesai. Tadi berani mau ke situ tapi agak salah. Oh iya. Ingat arah-arah jalan itu kan. Iya. Semangat. Sehat, sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya. Iya. Insya Allah. Iya. Semangat ya Bu ya. Semangat. Oh, alhamdulillah. Sekarang situ barusan Pak Ustadz itu nunggunya di sana. Aku lihat tahu tempat itu. Iya, sama-sama, sama-sama. Terima kasih kembali. Semoga sehat selalu ya. Sehat, sehat pokoknya ya. Kalau enggak tanya Allah kami. Alhamdulillah atas izin Allah. Barusan aku baru datang. Iya, baru datang. Iya. Subhanallah. Untung masih siang ya Bu ya. Iya kalau sudah malam. Kalau malam bingung lagi. Kami bingung naik taksi itu kalau kayak dianunya lagi. Astagfirullah. Diantar kemana-mana. Iya. Ibu mau kursi roda. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tahu, tahu. Bikam ala hada hotel Anjum. Kam real ala hotel Anjum. Isrin. Gak mau, gak mau. Iya gak mau. Nggak mau. Udah pelan-pelan jalan ya. Soalnya barusan itu untuk ke Disai mereka itu. Barusan udah tanya, mereka katanya nggak mau ya gitu. Nggak apa-apa Bu, sabar ya. Nanti berhenti sebentar lagi. Jauh. Iya jauh, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Coba ini mau nggak? Saya tanyakan kursi roda ini mau nggak ya Bu? Coba tanya. Ya. Jalan naik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iwat dihormat ala jamba hotel Dertauhid. Ya. Kam? Mias. Hah? Bukan ke hotel ini nah itu dulu. Mu ala hotel jam bedar tauhid. Sama itu tadi. Temanin bismillah. La. Enggak usah Bu. Mahal Bu, mahal. Mahal. Ishrin. Mahal nian, mahal. Mahal. Minta 80 rial Bu. Berapa itu namanya? 80 rial. 80 rial berapa? Sampai 400 ribu. Udah. Yo deh. Saya mintain 100 ribu nggak mau. Ini kemarin deh 200 toab sama sain. Oh iya. Tuh kan murah. Itu minta cuma segitu aja minta berapa? Barusan 80 rial dikiranya saya nggak tahu harga di sini apa. Ya Allah astagfirullahaladzim sahabat Muhammad. Jadi barusan saya tanya minta 80 rial Munir. Munir. Iya, ayo. Ditunggu banyak kawan situ. Iya, ayo enggak apa-apa, ayo. Saya antar sampai ketemu Pak Ustadz. Iya, iya. Heeh, sabar juga saya diantar orang, Umi, Umi ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Bu ya. Ya sampai ke itu. Astagfirullah. Ke hotel. Banget kepengen ibadah ya Bu ya. Ya Allah. Sabar. Kami kemarin orang tiga ya. Masih ke sana. Kurang tahu ya Bu kalau dari hotel Ibu enggak tahu berapa. Iya ini. Ini dari hotel. Hotel. Maksudku kalau misalnya dari hotel gitu. Tapi barusan kan saya minta kursi roda barusan kok mintanya 80 rial. Berarti 400 ribu mahal banget padahal dekat ke sana. Mahal pasti. Iya sama kalau yang pakai itu seragam itu iya sama. Iya iya. Soalnya pada mahal kepengennya. Udah Ibu istighfar aja istighfar ya. Istighfar insya Allah diberikan keringanan ya. Astagfirullahaladzim. Iya sekarang kita ini di depan WC 4 sekarang ke situ.
Barusan ibu deket itu apa tempat sa'i. Di deket tempat sa'i, iya. Bapak mau jemput di dekat depan WC 4 ya? Iya. Iya. Saya depan WC 4 saya fotoin ya. Pokoknya saya duduk di itu di depan WC 4. Yuk. Yuk, assalamualaikum. Sama-sama. Duduk di sini. Iya, nunggu. Ya, ibu duduk di sini. Alhamdulillah. Sini HP-nya ibu, saya foto. Kata Pak Ustadz dikirimin fotonya. Iya sudah, udah biarin gak apa-apa. Mau pulang? Mungkin nanti suruh sholat maghrib dulu sama Pak Ustadz, siapa tahu ya. Kita sholat di sini aja nih. Iya. Nanti sholat di sini ya. Di sini bisa kan? Bisa, boleh. Boleh. Nanti coba mau baca. Oke Bu, kami arah ke situ. Beliau udah mau ke sini. Udah nggak apa-apa nih. Udah mau ke sini Pak Ustadz nih. Kena flu lagi. Oh iya. Pesawat itu dinginian. Ah iya. Ujian ya Bu ya. Hotel kan kafe. Alhamdulillah ya. Semoga sehat ya. Iya, semoga sehat selalu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ibu juga semoga Allah angkat penyakitnya kakinya ya. Pulang dari sini menjadi umroh yang mabrur. Insya Allah. Alhamdulillah. Oh, sing sabarnya ibunya. Insya Allah janten umroh anu makbul, mabrur insya Allah. Jadi ini ibu banget kepengen datang ke itu ibadah ke Masjidil Haram ya. Berhubung nggak ada yang iya monggo. Berhubung nggak ada yang itu nganterin kayak gitu ya. Iya. Tapi udah. Aku sama suami, suaminya ikut orang laki-laki situ. Oh biasanya sama suami. Iya biasanya iya bareng-bareng. Iya. Dia duluan bareng-bareng sama laki-laki gitu loh. Oh tadi berangkatnya jam berapa naik taksi? Jam setengah empat. Ya Allah, alhamdulillah ya Bu ya. Besok lagi hati-hati nanti pergi ke Masjidil Haram sama yang udah tahu ya. Nenek tadi tahu tempat tapi langsung salah lagi. Nenek kan kemarin umroh sama sa'i. Iya. Nenek pakai kursi roda disuruh di situ kalau selesai. Iya. Langsung tadi salah. Tapi sayang juga kan ya, mohon maaf ya Bu. Ibu kan semuanya udah lanjut usia. Meskipun naik taksi juga kan nantinya enggak tahu ya. Sholat di sini baik gitu. Enggak apa-apa kan sholat di sini, Nak. Insya Allah nggak apa-apa, cuma nanti kan Pak Ustadznya kesini. Ya kalau kita bawa saat masuk, ya Allah. Iya. Sabar ya Bu ya. Barusan juga mau naik kursi roda berapa? Sampai 400.000 kan ya. Insya Allah lelahnya ibu menjadi lila. Insya Allah setiap langkah menjadi pahala. Oh iya. Ya Allah. Jauhnya kami jalan. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Gimana ceritanya? Ini tadi kan teman-temannya itu mau jalan kaki dari hotelnya di mana? Oh, jauh. Nah, yang lainnya itu pengin jalan kaki. Terus ini kan jalan kaki kan kasihan nenek-nenek. Terus aku naikkan taksi. Oh, iya. Aku sudah ngomong di terminal sini. Terminal mana? Yang di Gaza Marwah. Amir. Sip Amir. Oh iya. Malah diturunkan tadi di mana tadi? Ini deket Sa'i. Di Sa'i sini. Iya. Depan nenek yang pertama kemarin. Di lapangan kami nunggu
Merajodin, tapi nenek itu langsung deket Sa'i. Deket itu WC-WC yang di deket Sa'i. Iya, di sini kan? Iya. Aduh banget. Aduh banget. Iya, jauh ke sini. Jadi ini kemudian saya masuk sekolah ya turun mobil itu kan yang isor jembatan yang anu itu mobil tapi memang tutup jalan nih biasanya kan langsung di sini ya Bu ya langsung di Ajiat mungkin gak? Iya kayaknya gitu biasanya aku tunggu itu di terminal sini kan ada mobil taksi kan pribadi itu kan ada iya aku tunggu di situ kok nggak datang-datang. Emang bapak itu apa hotelnya wilayah mana? Wilayah depan Makla. Depan Makla. Iya. Oh, dari kan situ. Teman-temannya jalan kaki. Iya, ya dekat. Jadi kalau mau ke masjid itu ke tempat Sa'i ya? Iya, lewatnya yang itu lurus, apa namanya? Yang nanjak kayak gitu. Kalau mau ke tempat Sa'i. Iya, ada yang lewat atas itu lantai 3. Oh, tapi kok Bapak barusan nunggu di sana? Aku tadi kan nganter jamaah yang tadi minta di dalam. Oh, jadi dari lewat sana? Iya, minta di dalam sini. Astagfirullah. Katanya aku mau taruh di tempat saya. Ya Allah. Mintanya di dalam, jadinya bingung. Ngurusin dua. Ya, harus duduk di sana. Tadi suruh duduk di sana aja ya. Iya, sebenarnya gitu. Tapi aku tanya di mana posisinya. Tapi askarnya bilang itu, suruh diantar ke situ. Tadi ngomong polisi minta anu. Ada polisi. Ya udahlah, yang penting udah pada sholat. Iya, enggak apa-apa. Kami sholat di sini, Be. Barusan Pak tahu minta kan itu apa naik ke kursi roda ya. 80 rial. Ya. Berapa? 80 rial. 80 rial. Iya. Antar ke sini tadi. Iya. Ayo. Aduh, kata saya enggak usah, enggak ya. Jadi. Mahal lah. Iya, mahal banget. Kami di sini biarlah. Iya, duduk di sini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini WC-nya di mana kono? Ini WC. Ini WC di sini WC. Lagi tunggu ke bawah WC. Enggak diusir kalau di sini kok. Insya Allah, enggak, aman, aman. Umum ya? Umum Muhammad. Iya, YouTuber Umum Muhammad yang suka nolong jemaah yang terpisah, yang tersesat. Oke, tunggu mulia ya, Bu. Ya, kalau tahu kayak gitu, tadi kalau saya komunikasi lebih panjang sama Bapak, mungkin saya biarkan di situ aja ya. Aku yang kesana. Iya, kirain hotelnya di dekat Anjung, iya, kata bener. Saya kan. Ya Allah. Akhirnya ini memang berusaha. Iya, soalnya polisi Pak polisinya tadi kan iya. Sempat bilang katanya antar ke sana ini Pak Ustadznya di sana mitoifnya gitu. Tahu nggak kamu gitu. Saya nggak tahu bicaranya seperti oh, itu. Gitu ya. Aku tanya posisi di mana? Kurang tahu juga ibunya. Terus ibu yang jelas terus ngomong sama laskarnya suruh ngantar sih. Iya. Ke sini sih. Iya, ya Allah ya udahlah ambil semua hikmahnya. Iya, iya, iya. Ya. Sehat ya. Ih jangan enggak usah. Enggak usah, enggak usah buat ibu. Ya, ayo asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Iya, iya. Oh iya. Kita doanya dulu kan. Jangan. Aduh, aduh, aduh. Terima kasih, terima kasih. Iya, sama-sama. Ini anak tuh jajanan. Enggak usah, enggak usah. Ya enggak ya saya sehat ya. Mohon sehat sama orang. Ya, ya. Mending tadi kan. Iya. Kasihan sih. Dari sana ke sini. Iya. Ini udah lama. Ya Allah, terima kasih ya Pak. Semoga Bapak diberikan kesabaran dalam memimpin para jemaah. Semoga amal Bapak semuanya Allah terima insya Allah ya. Insya Allah. Pak Ustadznya keren loh, baik banget loh. Masya Allah. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bapak juga insya Allah mendapatkan pahala dari Allah yang berlipat-lipat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sahabat Umi Muhammad, kasihan ibu. Aduh. Jadi barusan saya itu telepon, maksudnya menerima telepon dari Pak Ustadz waktu di area sana dekat Sa'i. Di area dekat Sa'i terus saya bilang, gimana posisi Pak Ustadz nunggu, katanya di dekat hotel ini dari Tauhid ya. Memang terlihat karena video call. Di situ askarnya juga kan enggak tahu juga suruh antar ini ke sana, dia ditunggu di sana gitu. Ya udah, aku langsung OTW ke sini, ke area sini. Ternyata ibu tersebut
arah hotelnya dari wilayah dekat Malak ya. Mohon maaf, saya tutup dulu ya, nanti lanjut ya. Iya, kasihan ibunya bolak-balik capek ya. Yang satu sih, karena yang satu kan ibu yang dari Jambi kurang sehat, jadi kasihan banget beliau jalannya pun sangat susah banget dan pelan banget ya. Ya udahlah, semoga lelahnya ibu yang dari Jambi karena kurang sehat ya, semoga menjadi berkah dan semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga pulang dari sini, semoga hilang rasa sakitnya dan semoga menjadi umrah yang mabrur-mabrurah. Amin. Oke, Umi pamit undur diri dari sini apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkenan di sini. Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Nas'alallahu lana wa lakum al-afiyah. Masalamah. Syukurkum bekhair. Karena sekarang waktu sholat maghrib ya sahabat Muhammad. Jadi Umi mau sholat di pelataran Masjidil Haram.